Kau panggil satu bos apa benda, kau panggil lah siapa kau panggil datang sini bagi ajak aku lah. Kau nak sop jaring makan kat mana? Kau nak sop jaring makan kat mana sekarang malam ni? Seorang lelaki hilang sabar selepas membeli makanan di salah sebuah restoran McDonald's di Johor Bahru. Menurutnya, kaki tangan restoran telah menyediakan makanan dalam keadaan seolah-olah hanya melepaskan batuk di tangga. Mengikut maklumat, lelaki ini telah membeli beberapa set makanan termasuk nugget dan juga burger. Apa yang membuatkannya hilang sabar ialah setiap burger dilihat tidak diletakkan sayur, seolah-olah burger tersebut dibuat untuk makanan kanak-kanak. Hanya ada daging, roti dan mayonis sahaja. Burger GCB yang sepatutnya menggunakan roti panjang, turut ditukar kepada roti yang bersaiz lebih kecil, tanpa dimaklumkan terlebih dahulu. Ini macam GCB, sayur apa lancar pun tak ada. Ini macam. Daging ada, sayur pun tak ada, apa semua tak ada. GCB roti panjang pun jadi roti pendek. Ada order nugget pun tak sampai semua, tak ada. Tambah menyakitkan hati apabila beliau tidak mendapat nugget yang telah dibayarnya. Oleh kerana tiga perkara inilah yang telah membuatkan lelaki ini mula hilang sabar dan bertindak memarahi pengurus yang bertugas di restoran tersebut. Kau jangan cerita pasal Johor. Memang satu Malaysia ada McDonald's. Kau jangan cerita pasal Johor, satu Johor. Macam gini cara ke? Cuba duduk di benda ni kat tangan kau. Macam mana perasaan kau? Beli dengan nilai duit. Satu sayur pun tak ada semua. Semua burger-burger tadi aku beli semua tak ada sayur. Aku tak nak. Aku nak benda yang sempurna juga. Kau nak cakap apa? Kau nak suruh cari makan kat mana? Sekarang malam ni? Aku duduk sini. Aku nak pergi bandar. Cari makan. Habis tu? Aku tak nak. Aku tadi dah tunggu. Anak aku dah tunggu. Macam gini gaya. Kau tengoklah. Kalau kau boleh terima tak boleh terima aku tanya kau? Kau boleh terima tak boleh terima? Tak boleh terima kan? Api aku ni. Aku bayar pakai apa? Ha. Macam gini cara korang. Performa korang. Ini aku orang lain tak tahu lagi bila masa balik. Aku tak nak. Aku nak macam mana aku nak makan ni, aku nak tahu roti panjang ke apa. Patut kau cakap roti panjang tak ada bang di CV ni. Kau tak akan boleh bagi benda ni. Patut kau cakap macam itu. Aku dah datang bising kat sini pun kau nak minta maaf dengan aku. Kau panggil satu bos apa benda, kau panggil lah siapa kau panggil datang sini bagi ajak aku lah. Nah, betul lah ni semua. Thank you.